Oke guys, so hari ini mau pengajian dulu teman-teman. Pengajian yang Ngawi. Ada kereta lewat. Aku gak ikutan. Jadi kalau kemarin kan ngaji bareng Gus Ali di Ponorogo teman-teman. Nah sekarang kita ke Ngawi. Teruntun. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Menara Kuning. Menara Kuning jadi Sun Goku nih dulu lagi. Aku lagi nampak ini ya. Hei, kita jendela ini. Dulu kunci ayo set pun barikade barikade tengah iya udah ada ini panggungnya ya. Tripod. Lah saya itu sih. Oke guys, jadi nangko bengi. Nanti malam pengajian Gus Ali, teman-teman. Gus Ali dan lokasinya di alun-alun. Ya apa ini? Ya apa ini? Proyektor? Apa? Oke guys, jadi nanti kita streamingan di sini ya. Streaming dan live JTV juga di Alun-Alun Merdeka Ngawi teman-teman. Jadi nanti live di JTV karena kita juga backup teman-teman dari Surabaya. Dan kita sambil nunggu teman-teman Surabaya juga, kita survei lokasi dulu gitu kan. Nanti kita live TV, live streaming, live YouTube juga. Oke. Loading dulu bapak. Bawa tripod dan kawan-kawan juga. Nanti sebenarnya aku jadi presenter sih sebagai reporter. Jadi aku nggak megang kamera teman-teman. Wes. Di atas mas ya? Oh yes. Oh boleh. Welcome, Mawi Rama. Mas, selamat datang di Ngawi Ramah. Yuk.
kasih ya. Loh, disuruh aja udah. Kabel-kabel itu orang. Ya, Oke, teman-teman, jadi udah selesai untuk settingnya, teman-teman. Di setting sama teman-teman Surabaya. Alright. And then karena setting selesai, sekarang waktunya untuk nyari materi. Jadi materi selawatan malam hari ini adalah selawat kebangsaan Ganjar Mahfud. Kemudian itu lokasinya di Alun-alun Ngawi. Alun-alun Merdeka Ngawi. Tim hadir pembukaan Pak Ganjar. Pak Ganjar enggak hadir sih, tapi via Zoom. Hadir via Zoom, teman-teman. Pak Ganjar hadir via Zoom. Gitu kan? Lama kita enggak jumpa ini ada. Kita lama lagi kemana, Mas? Ke Ngawi. Lalu Ngawi kita akan sholawat blusukan CTV. Wih, besok. Sholawat sama Gus Ali. Gus Ali Gondro. Iya, kita akan bersholawat mencari berkah di malam hari. Asik, Gus Ali Gondro. Yes, kan kemarin udah di Ponorogo, ya toh? Kita ke Ngawi. Agenda lagi kemana lagi ya? Nanti kalau ada agenda lagi. Oke. Tapi sebentar lagi kita akan baru ini. Masih. Gus Ali kan gua kan selawat kebangsaan Pak Mahfud. Pak Ganjar. Wis sampeyan milih sapa, Yo? Yang penting bisa membawa negara kita menjadi lebih baik lagi. Asik. Berarti engko selawatan Pak Ganjar. Insyaallah. Kakak datang. Berharap puter enggak, Mas? Hah? Berharap puter enggak? Ya coto. Wis numpuk, Pak. Berhak ya, Dok. Padang. Ini kita di sholawati pokoknya sekutu padang. Oke.
channel ya, YouTube Abah Ali Mafia Sahabat di Warung Ibadah. Allah ampuni dosa-dosa kita bersama, semuanya. Dosa bangsaan bersama dengan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup, lebih yang sudah tidak hidup. Allah ampuni dosa-dosa guru hidup kita, baik yang masih berdoa bersama-sama. Allah ampuni dosa-dosa para ahli kubur kita semuanya, keluarga kita, ya. Dan juga dosa-dosa para pahlawan pejuang bangsa Indonesia kita semuanya. Semuanya itu dari awal sampai akhir karena berkatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkatnya ahli ibadah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkatnya para wali kita Sultan Aulia Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Ghazi Al-Jailani Radhiyallahu Anhu, berkatnya para wali yang berdoa bersama-sama karena juga acara sudah selesai dari para mafia salawat semut ireng juga berkatnya para ulama berduyun-duyun maju ke depan untuk nantinya juga bisa berjumpa dengan Gus Ali Gondrong seperti itu ya. Langsung kita nggak sampai sih, masuk bubuk sih ini video nere-nere langsung ke sana. Tapi Natal masih ya? Natal ya? Oh ya Natal Ciro, bro. Oke guys, sekarang pukul 1.17 teman-teman, kita baru selesai bongkar. Selanjutnya ini properti dari Surabaya pun juga langsung dibawa ke Surabaya nanti ya. Ini mobil pickup Surabaya, langsung bawa Surabaya lagi. Oke. Iki nganan di sana. Iki nganan terus kiri nganan belak. Oh iya. Tadi mana ya?
Alhamdulillah adem. Guys, Masjid Agung Baitur Rahman Ngawi. Tari Mas Dung. Tari Mas Dung. Tari Purno. Tari Purno jam berapa Mas Dung? Jam setengah dua Mas Dung. Alhamdulillah. 2 jam lagi subuh. Iki termasuk sore Mas Dung ya? Sore ini. Sore biasanya sampai baru subuh. Iya. Nah, jam 5 baru masuk kantor. Iya. Yes, oke, okay, kita gas pulang ke Dung. Amin. Something from life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be.